Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa may yudhlilhu fa lan tajid lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Bapak dan ibu yang saya hormati, cerita beima beina leres, Pak Azhar sakit, saya sakit, Ustadz Aceng juga sakit, semuanya maksakan waktu itu. Saya sakit dari bulan Juni sampai Juni lagi, baru kemarin saya biasa ngomong lagi. Saya semuanya tidak bisa berita nyarita ya. Waktu Ustadz Aceng ke rumah sampai 3 kali nengok Ustadz, saya belum bisa bicara. Baru kemarin terakhir ngaji di Pangalengan, Ustadz Aceng itu hari Ahad terakhir. Sampai maghrib di Pangalengan ngobrol dengan saya, karena saking semangatnya saya bisa bicara. Sampai maghrib baru pulang, beliau tadinya kata beliau insya Allah hari Senin saya ke Cianjur karena harus diberobat di Cianjur, di kontrak orang Cianjur sabulanan gitu. Saya harus ngomong Ustaz Bilujeng, mudah-mudahan ibu sehat, bapak juga sehat, Ustaz sehat, sadayana supir sehat, sadayana. Pas hari Senin jam pagi ya, berita lagi dari Bois, Ustaz teteh jadi ke Cianjur ke rumah sakit Ustaz. Aduh, jadi wedeng saya kena lagi. Akhirnya saya sedikit trauma ya, trauma. Begitu Ustaz, begitu Bu Ina dan kawan-kawan ke rumah juga. Saya lagi belajar bimbingan mahasiswa, ada 3 orang, 5 orang mahasiswa bimbingan dipaksakan karena harus selesai mau wisidang gitu ya. Akhirnya Mbak Adhan di rumah sakit katanya. Tahu-tahu saya Bu Ina mau bilang, nanti Ustaz kalau sudah ditengok saya kasih tahu, iya katanya. Tahu-tahu di Wirit sudah meninggal. Sedih saya, sakit sekali. Kenapa tidak bisa bertemu? Tetapi saya doakan Ustaz. Allahumma gfirlahu warhamu wa'afi wa'afu'anu wa'afi mizulahu wa'asih madhulah. Jadi saya itu tidak bisa bicara, kemudian semuanya hilap. Jangan dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan ibu saja. Baru tahun bulan Juni kemarin saya kenal dengan ibu itu namanya siapa. Al-Quran 30 juz yang saya baca, saya biasa baca Quran ya. Kalau ngimam untuk kajian tidak pernah saya baca Quran karena saya sudah hampir-hampir hafal semuanya hilaf. Nulis juga lupa lagi nulis Quran. Ya. Kemudian hadis-hadis yang saya baca dari Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, semua 7 kitab hadis yang saya baca semuanya hilang. Dan sekarang capek sekarang itu karena belajar lagi dari nol lagi. Ya, Quran baru juz 21 ya. Baca lagi Quran sampai baru juz 21 dibagi dengan ibu itu juga. Ya. Kalau ibu tiap malam, tiap hari baca, kalau saya tidak bisa, harus ya pelan-pelan
Ya, tadi itu saya baca surat Al-Mu'minun gitu ya. Ayat berapa? Ayat 30 tentang apa? Tulis lagi. Kalau enggak gitu enggak ingat. Iya, menurutnya. Alhamdulillah sekarang dengan Bu Ina ketemu lagi. Saya di luar dugaan. Dikira enggak bisa ketemu lagi dengan ibu-ibu. Kenapa? Karena saya juga sakitnya berat. Bayangkan saja. Alhamdulillah sampai sekarang 27 kilo hilang. Ya asalnya genut pisan, sekarang mah enggak ada, Bu. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan kena sehat ini ya, mudah-mudahan. Terus saja. Dan kemarin periode karena instruksi Ustaz Aceng harus Ustaz Komar ngaji lagi dari sebelum meninggal itu. Tidak boleh meninggalkan piade walaupun tidak menjabat lagi di piade, tapi ngajinya harus jelas terus saja karena umat betul membutuhkan. Akhirnya paksakan kemarin cuma hajah, ada yang hadir ke sana, ada ya, alhamdulillah sebisanya ngadu capek ngadu anak ya, ayo kan juga nama supaya bisa bicara. Tapi alhamdulillah Allah ngabaikan doa saya sampai mimbar sampai satu jam setengah ya, sampai selesai. Ini juga hari ini kena kajian yang baru. Pernah saya sampaikan kajian ini 3 tahun yang lalu sebetulnya, tentang manusia dan saum Ramadan. Kenapa dibahas ini? Karena saya teringat dengan kasus Pak Adhar, Ustaz Aceng, pertanyaannya apakah kayak kita semua akan seperti itu? Enggak. Gitu kan pertanyaannya. Maka Al-Quran dijawab saja nanti oleh Al-Quran. Jadi judul bagi kita hari ini adalah manusia dan saum Ramadan. Dilandasi dengan Al-Quran surat Al-Baqarah 221 ya, yang menentukan bahwa manusia itu cirinya adalah ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhanmu yang telah kenapa harus ibadah? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ibadah itu mengantarkan kita kepada ketakwaan. Sedangkan asal-usul manusia menurut Al-Quran ya, ada beberapa unsur. Yang pertama disebut dalam Al-Quran sosolin ya, wal fakhor, yang satu dan dua satu ayat yang sama. Yang pertama sosol, tanah keling ya. Kalau bahasa kita zat pembakar disebut oksigenium ya. Ini kajian. Yang kedua al-fahor, artinya tembikar, zat aram yang disebut dengan karbonium. Lihat saja Quran surat Ar-Rahman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitan wajim, khalaqal insana min sosolin kalfahor ya. Dan dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar ya. Tembikar bahasa kita apa? Arang ya. Nah inilah manusia itu dijat di sosol dan pakhor. Sosol itu tanah kering dan tembikar teh bahasa orang nama arang ya. Yang ketiga manusia itu dijadikan oleh Allah min hamain masnun. Hamain masnun itu diterjemahkan adalah lumpur hitam, bukan hitam, hitam M ya. Lumpur hitam, zat yang halus yang disebut nitrogenium. Ya. Ah, wa qala rabbuka lil malaikati inni
kebasaran min sosolin min hamain mesnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, ya, tanah liat kering, ya, yang berasal dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Inilah asal usul kita sebagai manusia, ya. Semuanya berdasarkan Al-Quran. Kenapa? Karena ada ahli biologi mencoba menelurkan penelitian tentang manusia, tidak bisa menjawab. Ternyata Al-Quran yang menjawab. Ahli biologi, ahli mereka melakukan penelitian tentang manusia. Who is man? Siapa manusia itu? Dia katakan, I know to answer it. Katanya, saya tidak menemukan jawabannya. Tetapi ketika baca Al-Quran, maka Al-Quran yang memberikan jawaban. Inilah. Yang keempat, mintinin lazibin. Dari tanah, lihat. Zat cair, zat besi. Disebut dengan hidrogen dan kalsium. Ya, zat besi itu kalsium, kan? Yang kelima, ini ayatnya, lihat saja. Inna khalaqnakum min tinin lazibin. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Kemudian yang keenam, persenyawaan dari semua ini disebut turab. Turab itu bahasa kitanya protein. Semuanya menjadi protein, ya. Lihat saja Quran surat Al-Imran ayat 59. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adama khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Dari turab. Turab itu tanah liat, tanah bahasa kita mah. Bahasa Arabnya turab itu tanah. Tapi yang dimaksud turab di sini protein. Ya. Kemudian yang terakhir, manusia itu min ruhi. Dari ruh ciptaan Allah. Bukan ruh Allah, ruh ciptaan Allah, ya. Al-Qur'an apa? Al-Hajar ayat 29. Faida sawaituhu wa nafathu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan kepadanya ruh ciptaanku, ya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka setiap manusia yang mau lahir di perut ibu merongkol sujud. Semuanya begitu jadi, tanah liat, tanah kering, ya, dijadikan menjadi turab, ya, protein, akhirnya menjadi manusia dan menjadilah yang sujud. Maka dina perut ibu-ibu semua manusia yang mau lahir sujud kepada Allah. Maka Al-Quran mengatakan innalahu sajidin. Demikianlah Allah memberikan jawaban tentang manusia. Sebenarnya siapa manusia? Hanya Al-Quran yang memberi jawaban. Ya, itulah dalam kali pertama. Bagian B. Kemudian Allah memanggil manusia setelah jadi manusia. Sekarang jadilah manusia kayak kita, ya. Nah, maka Allah memanggil manusia sesuai dengan Al-Quran dengan empat panggilan. Yang pertama, manusia itu Allah panggil dengan annas, ya. Nah, manusia dengan ciri, apa cirinya? Ibadah. Allah panggil manusia annas, cirinya ibadah.
Al-Baqarah 21 ya, ayat yang pertama sekali. Ya ayuhannasu budu rabbakumul ladzi halakukum walladzina min qablikum. Maka ciri-ciri manusia di situ adalah ibadah. Ya. Maka disebut annas. Manusia itu cirinya adalah ibadah. Yang kedua, al-insan. Cirinya insan itu manusia juga. Cirinya berakhlak mulia. Seperti di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ah, maka aku ciptakan insan manusia dengan ihsan taqwim, akhlak yang mulia, ya. Jadi setiap manusia cirinya satu adalah ibadah, yang kedua akhlak mulia. Yang ketiga, Allah panggil manusia dengan basar, ya. Manusia biasa. Cirinya manusia itu banyak ingin dan banyak kebutuhan. Nah, manusia mah sifatnya teh gitu. Gede kahayan, gede kadaek, gede kahayan gitu ya manusia itu. Segala butuh, naon teh butuh, naon wae dibere butuh. Naon hayang, hayang wae untuk mum. Naon ge hayang wae, itulah manusia. Ya. Karena dalam surat Al-Mumin ayat 33 nanti ajatnya di rumah ya. Nah. Innalahu innalahu basarun mislukum yasrubu kama tasrubun wa yaqulu kama taqulun. Manusia itu manusia biasa. Dia suka minum, suka makan. Minum yang dimakan minum orang, makan dimakan orang. Ningali batur dahar ieu hayang. Gehu hayang. Aya bala-bala siap. Ah, kemudian tuh buah sama aya kolak hayang. Manusia banyak keinginan, banyak inginnya. Itulah manusia, ya. Yang terakhir, Allah panggil manusia dengan Bani Adam. Anak cucu Adam, ya. Dengan ciri, kalau tadi banyak butuh, banyak ingin, kalau ciri Bani Adam itu adalah beberapa kali agama Islam, ya. Setiap manusia Allah kasih agama, ya. Karena semua Islam. Kenapa ayat kafir itu setelah manusia dikasih agama Islam lantaran geus dewasa nolak karena Islam, maka jadi kafir, ya. Jadi tidak ada manusia kafir karena buatan Allah, enggak ada. Semua manusia muslim. Ngerti enggak? Setiap manusia Islam lahir. Di surat apa ini? Al-A'raf. Wa idha khada rabbuka min bani adama min duhurihim duriyatahum alastu birabbikum qalu bala shahida an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza kafirin. Setelah kami ciptakan manusia, ya, manusia anak Adam, ya, kemudian setiap ia lahir Allah akan tanya, bukankah Tuhan aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Lantaran orang itu yang mau lahir semua menjawab, bala syahidna. Betul, Allah adalah, engkau adalah Tuhanku. Maka manusia mau lahir semua diberi agama. Itulah Islam. Ya. Ini surat Al-A'raf ayat ini nanti dalami ya di rumah. Ini penting sekali karena susah sekali menyusun ini. Jadi ada tiga manusia itu. Pertama, manusia disebut annas, cirinya ibadah. Yang kedua, manusia itu insan, cirinya berakhlak mulia. Yang ketiga, manusia itu disebut basar, cirinya
banyakin dan butuh. Yang keempat, manusia itu Adam, artinya manusia diberi agama. Kenapa yang kafir setelah dewasa berubah pilihan, mereka jadi kafir. Tetapi kafir mah pilihan siapa? Pilihan manusia. Sedang Allah mah ngasihnya Islam gitu. Oke lah, sekarang kita sudah jadi manusia ya. Maka kita tanya lagi, manusia sudah kita ini mau kemana setelah hidup ini? Udah makan, usia berapa, Pak Haji sudah berapa tahun, 80 tahun, Bu Ina 80, 70, 72 tahun, Pak Ulum saudara? Oh mantap, 67. Beda sedikit dengan saya 65. Oh, sa 65. Oh, anom kene saudara. Aduh. Saya itu sebentar lagi pensiun ya di Benisbatu. Nah, pertanyaannya mau kemana? Maka Allah jawab. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-An'am ayat 94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktu fikum ma hawanakum wa radukum wa ma nara subakum alladheena zamtum annahum fikum syuraka laqad taqatta bainakum wa dallankum ma kuntum tajumun. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Jadi urang teh balik ka Allah masing-masing seperti kita lahir ke dunia ya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia ini apa yang telah kamu karuniakan kepadamu ya, yang pernah kami karuniakan, apa yang diberikan Allah ditinggalkan sadayana, dan kamu tiada melihat ya besertamu pemberian syafaat. Ada orang yang pernah ini syafaatna yo gitu ya. Nah, nanti kada Allah kamu akan anggap saja bahwa mereka itu sekutu-sekutuhanmu di antara kamu. Sungguh telah terhapuslah pertalian antara kamu ya, dan telah lenyaplah daripada kamu yang dulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Nudah anggap nilai kurang teh, ku Allah teh dipisahkan yang orang. Salaki, oh kebanggaan, tinggalkan nges. Bojok itu tinggalkan nges. Imah, oh kebanggaan, diset, iyo, diulus, alus, nges tinggalkan nges. Ya, semuanya hilang. Lakon tokot ta'abain aku modela anku makuntum tajumun. Yang kamu sangka, kamu diga, kamu semuanya siap. Apa yang kamu bawa? Nah, nanti kita bahas. Bulan puasa itu inilah bulannya manusia. Ya, bulan puasa ini menjadikan manusia manusia benar. Ya, memanusiakan manusia. Nah, maka makalah saya yang langsung yang satu lagi, bulan puasa itu bulan memanusiakan manusia. Oke lah, itu bagian C ya. Sekarang jelas kan alurnya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari bahan baku yang beda-beda ya. Kemudian panggilan Allahnya sama,
ada manusia, ada anas, ada insan, ada basar, ada ini Adam. Akhirnya kembali lagi manusia itu kemana? Kembali kepada Allah. Dia akan kembali kepada Allah sebagaimana lahir ke dunia sendiri, maka mati pun sendiri. Itu ayat nu nyarengan ya. Nah, kalau begitu apa yang harus kita siapkan? Nah, jawabnya adalah takwa. Dan puasa adalah media untuk meraih takwa. Nah, nyambungnya di sini. Kenapa puasa kita? Mudah-mudahan menjadi orang yang takwa. Kenapa? Puasa itu media untuk meraih takwa. Karena puasa itu dibentuk karakter sebagai orang takwa. Maka Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa. Nyambung ya? Nyambung. Nah, kalau gitu apa saja karakternya orang takwa? Yang pertama adalah qudwatul iman. Apa? Mengokohkan iman. Yang kedua, irtibal ilmi. Mengangkat, meninggikan ilmu. Mata ngaos juga kita penting. Jangan dianggap tidak penting. Ya, sederhana apa adanya. Usah nge sahawai. Alhamdulillah. Penting sekali untuk meningkatkan wawasan keilmuan kita tentang agama. Kemudian mahabbatul ibadah. Mencintai ibadah. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ali Imran 31. Ya, saya tidak tulis di sini. Katakanlah olehmu Muhammad, andaikan mereka cinta kepada Allah, suka ibadah kepada Allah, Allah akan lebih cinta kepada kalian. Maka mahabbatul ibadah, kecintaan kepada ibadah. Yang keempat, apa? Keempat tuh idaru amal soleh, menampakkan amal soleh. Rajin amal soleh. Dan saya baca dalam Quran dan hadis dua malam ini bahas tentang ibadah yang intima apa saja gitu, yang paling fokus dina ibadah kita. Ternyata salah satunya untuk mengendalikan hidup kita adalah sedekah. Ya, bukan salat saja, tapi yang terpenting juga sedekah. Sedekah itu mengendalikan emosi, ya, mengendalikan hawa nafsu, kemudian mengkayakan diri manusia, menentangkan, kemudian menyehatkan. Yang paling mahal itu. Ya, kalau Pak Adham ke ibu ini, ke ibu Ina nyuruh sedekah semampunya, betul. Kalau ingat sehat, banyaklah sedekah. Nah, saya rasakan kenapa padahal pun Andi ngesian kubur di lembut di cabang persatuan di sini nawaran kuburan di deket itu aduh nggak sedih ya rek maut jadi ternemaut pada nanya nawaran. Tapi saya dengan Al-Quran, saya ingat karena sedekah. Saya yakin sedekah itu yang menyelamatkan. Maka saya pengajian tiap bulan harus mengaji di rumah, menyuguhkan mengaji di masjid, gitu. Apa saja yang tidak mampu, kapun baju ngamak kemari mah. Nah, kita nyuguhkan, tapi saya batur merentak ya badannya.
Nah sabna uang mah keun wae bapa ge aya uang mah gitu ya. Kenapa saya meyakini benar bahwa sedekah itu yang menyehatkan kita. Ya. Ka bapak-bapak, ibu-ibu semua harus sadar karena saya baca ayat dan hadis Rasul bertopus selain ibadah yang wajib gitu, sedekah itu ternyata utama, luar biasa. Dan kata Rasul salah satu amal yang paling hese adalah sedekah. Ngadoakeun mah bari ya. Aya nu ngabanduan Ustaz. Saya doakeun doa mah babari ngadoakeun iraha wae di mana wae. Sedekah mah saya katakan begitu. Memang betul ya. Ya. Barangkali itu saja yang bagian ini sudah ya. Yang pertama ada 6 dah kalau salah. Ya. Oh iya. 6. Ah yang terakhir husnul khuluq, berbaik akhlak atau berbudi pekerti ya, memperbaiki akhlak. Jadi ada ciri orang takwa itu bulan puasa ini yang pertama sekali qudwatul iman, yang kedua irtifaul ilmi, yang ketiga mahabbatul ibadah, yang keempat idul saleh amalus saleh, yang kelima naklu aqdamus, yang keenam apa? Oh jamaah ya. Oh naklu aqdamus jamaah, kebersamaan ya. Kemudian yang keenam husnul akhlak. Ya, inilah barangkali ciri-ciri orang yang akhlaknya puasa yang baik. Oke. Nyambung lagi yang bagian apa sekarang? Bagian E ya. Ya. Dan itulah yang membentuk ketakwaan itu. Ya, dengan jaminan takwa itu penting. Kenapa harus dengan iman? Iman kepada Allah. Kenapa harus dengan iman? Karena yang pertama iman itu membentengi diri ya dari perbuatan maksiat dan dosa. Jadi kalau kita imannya bagus ya, maka insya Allah bisa membentengi manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Insya Allah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan An-Nabi Hurairah anna Rasulullah salam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yusriku sariku hina yusriku wa huwa mu'minun. Ya. Tidak ada orang yang zina. Kalau orang yang mau zina ini sedang punya iman. Tidak ada yang mencuri ketika hendak mencuri dia sedang punya iman. Tidak ada yang mabok ketika dia mabok punya iman. Sehingga kejahatan, kemaksiatan ditinggalkan, dihinggalkan. Hilang semuanya. Terjagalah manusia karena iman. Maka bulan puasa itu yang penting sekali meninggikan iman. Kenapa? Itulah yang menjaga manusia dari perbuatan dosa. Yang kedua, kenapa harus iman? Karena iman merupakan landasan seluruh amal dan ibadah sehingga mendapat jaminan dari Allah. Lihat saja Quran Al-Hajj ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna allaha yudhilu allazina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahti lanhar yuhawana fiha min asyawiro min dahabin walulu'a walibasum fiha harir. Ini luar biasa sekali. Sungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh
ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, di surga itu mereka diberi perhiasan dari gelang-gelang, dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra luar biasa. Ini janji Allah. Yang berjanji siapa? Allah. Dalam apa? Al-Quran. Pasti benar? Pasti. Allah bakal bohong? Enggak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan janji. Tergantung kita yakin tuh iman kepada Allah. Ya, yang tahu jawabannya sangat tergantung hati masing-masing. Nah, itulah pentingnya iman. Yang kedua, amal soleh. Kenapa amal soleh? Ya, yang pertama, karena amal soleh itu benar-benar jadi bekal ketika seorang kembali kepada Allah. Ekuang sokaloh bakal tenaun amal soleh jeng ibadah urang. Ya, amal soleh dan ibadah. Lamun tuh amal jeng amal soleh, rek mahal naon, bumi dikanturkan, tanah dikantunkan, atas dikantunkan, tidak bakal kecuri amal soleh. Maka Rasulullah SAW dan hadis Sunan At-Tirmidzi mengatakan, Abdullah bin Bakir, an samitu An-Nas bin Malik, yakul qala Rasulullah SAW, yutba'ul mayyitu salasun fayarzi'ani wa yabaku wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa masluhu. Wajazahu wa mahu wa ayabku amalu. Ada hadisun hasanun sahihun. Hadis ini sahih pisan. Kalau kalimat dina ilmu hadis hasanun sahihun, ya pasti benar-benar soleh, sahih, ya. Bukan sahih, betul-betul sahih. Hasanun sahihun. Benar-benar sahih. Jadi kata Rasul, seorang meninggal dunia yang ngantar kepada mayit itu tiga golongan. Yang tiga itu siapa? Keluarga pertama. Yang kedua harta. Yang ketiga amal soleh. Tetapi yang dua balik lagi, wayaguwahin, yang menyertai kamu hanya satu. Nah, yang baik dulu siapa? Ahluha, keluarga. Usah ngandungkan kun bojo nangis, mame sarira, bapak, ibu maju sama, serik, dah, baru dak saririk, tetangga sedih, baraya. Wagi raka menen ayala ayala si rayi hidri, ya raka tina 14 tina tiluan di usante raka hiji rayi hiji usante tengah-tengah sadayana seem mata kamari gering teh sedih bisa yes. Si Ang teh sekarang di mana wae Ang teh ngantun kene kabar udah teh sarudi kabur teh ngaramak kehewa saya cagur keh mudah-mudahan cagur sebenarnya ngaramak maksudnya ya ulah di ulah nepikan di kudur di lemur di kota ke bener gitu magis setengah meter terus dikubur di kota man gitu kabur pinuh kuburanan. Jadi yang kedua maluka ahlak apa maluk itu harta gaduh bumi dikandunkan, gaduh mobil dikandunkan, motor dikandunkan, sepeda para sok di inguai ke sasar pendahan
Oh, di bumi tak ayak dikandungkan. Ya, tak ayak. Tidak ada satupun yang dikenil ke kuburan. Ah, semuanya balik lagi. Sepeda, kuih ke garasi, mobil ke garasi. Ya, kalau gitu yang menyertai saya ketika tujuh langkah yang mengantarkan mayit datang malaikat. Siapa yang menyertai saya? Hanya satu. Amal soleh dan ibadah. Nah, matak di sini pentingnya amal soleh dan bodohnya ibadah. Ya, matak payahna mayunan saum kudu dipaksakeun. Kudu sadar urang teh geus kolot. Ya. Namanya mah tatangga usah rek angkat ngantunkeun teh. Kangang sa RT beun benten RT, bisa RT genep itu eta tujuh. Maghrib teh ngobrol kene jeung rancangan teh. Usah maka masjid, uhti masjid ke bumi, subuh ke masjid di ngeseriwa, nah si ada di negeri ngay, nyasa PKB, malam teh ngobrol jeng, eta jeng si Aha, nah terus ngandungin sama bete, nah mau teh, tepuk kupisan, kan tadi rasa nyasa sama bete, nah udah mah kagok sendek ngaji, kenapa sangat sopwe lah, karena itu ayin ngurus ya mah. Namanya kita ngantunkan mayit. Kan, mungkin kita ngobrol kene. Ustaz Aceh yang samin. Aduh, sedih bisa. Entah bersama terbiasa napangan, kali itu kita sabusan tersehat. Namanya terus nu nyolatkan ayah 10 ribuna gitu. Ya, tercekap ya kan. Lalu itu 10 ribu ya, anu tercekap lah. Ustaz terlihat jami seur, sok liur gitu ya. Matak anjingnya namanya biasa. Tepang jengboyina di Garut. Ustaz canggur, lain canggur makna. sang ibu ya, nyatamu ya di Garut. Aduh, mas dua hari namanya. Oh gitu. Oh, saya mah ngantosan barudak nu nganjeurna. Iya. Dari Pangalengan santri dan guru mau ngantar usan gitu. Alhamdulillah itu ya. Yang ketiga ya. Yang dua, kenapa harus bekal ibadah? Karena ibadah itu salah satu jalan menuju ketakwaan. Nah, ayatnya Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Nah, menjadi takwa teh karena ibadah. Ya. Nah, yang ketiga, takwa. Jadi bekal hidup teh yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga takwa. Sehingga atau pernyataan Allah dalam Quran ini, dalam Quran surat Al-Baqarah ya 197, wa tajawwadu fa inna khairazadi taqwa wattaquni ya ulil albab, dan berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan nah, takwalah kepadamu hai orang-orang yang berakal. Jadi takwa itu jalan terakhir atau jalan hidup yang terpilih oleh Allah ya, yang diamankan oleh Allah supaya kita termasuk orang yang takwa. Watajawadu, dan berbekalah kamu, wa inna khair jadi takwa. Tidak ada bekal yang terindah kecuali takwa. Kenapa takwa? Satu-satunya gelar kehormatan dari Allah adalah takwa. Ini ayat Quran. Inna akramakum indallahi innallaha
Alimun Khabir surat Al-Hujurat ayat ini inna akromakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kali indallah di sisi Allah akokum orang yang paling takwa innallaha alimun khabir dan Allah maha melihat maha mendengar alim maha tahu dan maha mendengar atau waspada. Yang kedua, satu-satunya gelar ya mendapat jaminan hidup di dunia adalah takwa. Nah, ini ayat Quran. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Kemudian wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Nah, kemudian wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhimu lahu ajran wa yu'dhimu lahu ajran. Ya. Barang siapa yang takwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan dirinya ya kemudahan dalam segala urusan. Nah, ayat apa terjemahnya sebagian ya nanti dilihat saja. Kemudian barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia menghapus segala kesalahan. Nah, segala kesalahannya dan Allah melipat gandakan pahala baginya. Wah, luar biasa. Yang terakhir yang menarik sekali. Ya, dalam surat Al-Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang takwa berada dalam surga atau taman-taman ya, yang dekatnya mata air yang mengalir. Ini jaminan Allah dalam Al-Qur'an bahwa orang takwa itu dijamin masuk surga. Mudah-mudahan dengan puasa yang akan datang ya. Nah, nanti kita termasuk orang yang takwa mendapat jaminan oleh Allah surga di akhirat, di dunia rezeki yang berhenti-henti. Ya, kemudian kemuliaan rezeki dunia dan yang tadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa masuk surga Allah. Barangkali itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Seraya sama-sama berdoa untuk almarhum ayah Ustaz Aceng, Ustaz Pak Haji Azhar ya. Kemudian siapa lagi? Oh, Ustaz U ya. Teman saya, adik angkatan. Allahumma filahu warhamu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'afasih madawalahu. Allahumma anta rabbuha wa anta akhlaqtah wa anta rosah wa anta qobadah ruha wa ta'ala musiruha wa'alaniyatah wa'alaniyatah. Anu terdamang orang samitin sadayana mudah-mudahan di dalam gendri kena Allah mah tak ayano tiasa juga jalmi Allah mah serba mungkin serba biasa serba tiasa mudah-mudahan nukumaha sayana nyakin kalau Allahumma adi bil basa robban nas ispi mamrodi wa antisati lesumah wala syukayul wala yubadilu sakoma Allahumma jalhu rizqaka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan dan mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk pada kita semua dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada generasi kita anak-anak kita mudah-mudahan
mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang soleh dan salihah. Dan terakhir, mudah-mudahan saat kembali kepada Allah, kita semua menjadi orang yang husnul khotimah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wastagfirullahalakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.